semesta bicara. Melalui daun-daun ia berkata, dihembuskan melalui angin yang bersuara, berucap melalui sang pohon, aksaranya ia tegaskan. Semesta bicara bukan dalam bahasa kita, suaranya adalah semilir angin yang dilepaskan, tulisannya dari daun-daun yang berguguran, dan penanya adalah akar pohon yang ia tancapkan. Tapi pahamkah kita dengan bahasanya? Bila bencana saja tak menyadarkan kita akan amarahnya. Buah karya Tinta Emas.